Isu dia sekarang adalah isu yang berkenaan dengan Royal College of Surgeons di Edinburgh yang berkaitan dengan program cardiothoracic surgery, ya. Royal College of Surgeons of Edinburgh in cardiothoracic surgery. Cardiothoracic surgery ini adalah pembedahan berkenaan dengan jantung, berkenaan dengan paru-paru, berkenaan dengan esophagus, the lung cavity. Itulah dia punya kepakaran dia. So, isu dia di sini adalah bila kelayakan FRCS dalam cardiothoracic surgery ini dipersoalkan, ya. Dan MMC ataupun Majlis Perubatan Malaysia tidak mengiktiraf parallel pathway melalui Royal College of Surgeons of Edinburgh for cardiothoracic surgery supaya didaftar di bawah National Specialist Register, ya. Dan mereka cadangkan, ada yang mencadangkan supaya UiTM yang menjalankan satu program ijazah sarjana masters dalam bidang yang sama, membuka sementara waktu kepada pelajar-pelajar daripada program yang dikendalikan oleh IJN yang menaja pegawai perubatan dalam program ini melalui parallel pathway dah tak diiktiraf. So ada cadangan supaya UiTM ambil sementara pelajar-pelajar ini, termasuk pelajar-pelajar non bumiputra, supaya mereka boleh selesaikan kelayakan mereka di bawah program UiTM secara satu stop gap measure untuk jangka masa pendek, nak selesaikan masalah yang timbul hari ini sebelum isu parallel pathway diselesaikan, ataupun sebelum satu lagi program dikatakan akan bermula di Universiti Malaya. Okey, ada beberapa isu di sinilah, ya. Pertamanya, sama ada UiTM itu perlu dibuka ataupun tidak kepada bukan bumiputra. Dan isu ni dah jadi isu yang, sorry ya Syaril, saya tak suka pakai perkataan ini. Isu ni dah jadi isu yang bodoh. Sebab daripada permintaan untuk pengecualian yang terhad, yang berjangka masa pendek, isu dia sekarang ni adalah tertimbul isu bahawa UiTM kena buka dan kena terima kepada non-bumis secara umum. Tak ada siapa pun bincang benda tu. Dan dikaitkan pula dengan pandangan daripada pakar-pakar perlembagaan tertentu yang mengatakan bahawa sebelum ada apa-apa keputusan, mesti dirujuk kepada Majlis Raja-Raja sebab ini ada kaitan dengan 153. Perkara 153 perlembagaan. Pertamanya, kita tak bincang pun soal nak buka UiTM kepada non-bumiputra secara besar-besaran dan secara umum. Sampai nak pakai baju hitam dan sebagainya. Ini kebetulan saya pakai baju hitam malam ni. Bukan sebab saya sokong isu ni. Ya, ini adalah isu untuk kita selesaikan pelatih-pelatih sekarang ini yang tak akan dapat didaftar sebagai pakar kerana isu parallel pathway yang tak dapat diselesaikan. So isu pokok dia adalah dalam keadaan negara tak cukup pakar bedah, terutamanya dalam bidang kardiotorasik, jantung, paru-paru dan sebagainya, ini yang dijadikan isu. So bagi saya, you have to be serious people lah. Jangan jadi orang yang tetek bengek yang disebut oleh PM tadi, remeh temeh. You kena jadi serious people. Kalau you nak jadi tetek bengek, then get out of here. You don't deserve to be anywhere near serious issues. Isu dia adalah kita nak pastikan bahawa mereka ini dapat didaftar. Okay? So, isu dia sekarang apa? Isu dia sekarang, sekarang ni dengar jam. Tak boleh nak selesai. Sebab UiTM ada yang cadangkan diabsorb oleh UiTM. KKM pula saya difahamkan, ada juga yang kata bahawa tak cukup pelatih di bawah program UiTM, dan oleh kerana tak cukup pelatih di bawah UiTM, maka tak ada penyelesaian. Kalau dia absorb pun takut dia akan
melebihi nisbah yang dipersetujui oleh MQA ya dalam program yang disediakan oleh UITM ini. So that doesn't solve the problem, sebab akan ada yang kata kalau dia masuk ke UITM, dia transfer dia punya kredit daripada Parallel Pathway Royal College of Surgeon ini, MMC kata ini tidak akan menjamin bahawa mereka akhirnya akan didaftar di bawah NSR. So to me, yeah, dah jam lah, sebab okay, orang bagi cadangan, UITM absorb. Lepas bagi cadangan, UITM absorb, MMC di bawah KKM pula kata ini bukan jaminan yang kita akhirnya akan terima, sebab mungkin dia akan compromise ataupun dia akan melebihi dari segi nisbah pelatih dan juga yang ajar ataupun yang trainer ni. So bagi saya, siapa yang in charge here? Menteri Kesihatan, Menteri Pengajian Tinggi, kena settle lah masalah ini. Dan juga Ketua Pengarah Kesihatan. Itu Pengarah Kesihatan adalah Presiden kepada Majlis Perubatan Malaysia yang mencetuskan masalah ini dengan mengatakan bahawa dia tak iktiraf specialty ini. So kalau tak iktiraf, then fix the problem quickly. Sebab kita tak boleh nak tunggu ada satu cohort pelajar, pegawai perubatan yang sekarang ini stuck. UITM dia tak boleh pergi sebab tak ada guarantee yang dia akan di daftar sebagai specialist, dan dia terpaksa berdepan dengan isu politik yang bodoh ni yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan isu spesifik ni, dibesarkan, dijadikan sampai isu 153 perkara pelbagaian dan sebagainya. No, want to settle a very specific problem. So Menteri Kesihatan, Menteri Pengajian Tinggi, Ketua Pengarah Kesihatan, this problem has gone on long enough, dan dia dah menjadi masalah percakapan dan juga perdebatan yang bodoh yang sekarang ni melibatkan benda yang sepatutnya tak dilibatkan, pelbagaian persekutuan, kedudukan istimewa Melayu dan sebagainya. Settlelah kan, settlelah isu ni. I mean, you're the ministers, for God's sake, you're the Director General of Health, for God's sake, get it done.